Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh. Di CV Esodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Esodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Esodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update stok unit senapan angin yang kita promokan di bulan Oktober ini ya teman-teman. Nah ini udah memasuki bulan Oktober, berarti memasuki promo terbarunya lagi ya teman-teman. Nah untuk promo terbarunya, nah ini ada sedikit perubahan harganya, tapi ada penambahan bonus yang spektakuler ya teman-teman. Bonusnya apa saja, nanti kita simak baik-baik tentang harga, spek, dan juga bonusnya apa saja, disimak baik-baik ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk info pemesanan di CV Esodor, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas. Kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jambi, Jawa, Bali, nah itu cukup gampang, syaratnya bisa foto KTP aja juga bisa. Kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000 ya teman-teman. Kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku, nah itu memang kita wajibkan DP minimal 500.000 atau 300.000, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia ya, jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Nanti akhir bulan kita juga akan mengadakan giveaway lagi ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama ini ada unit senapan angin bocap King Diestate ya teman-teman. Nah King Diestate ini kemarin kita bandrol di harga Rp2.750.000 saja, nah itu belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah kalau sekarang promo Oktober ini cukup kita bandrol di harga Rp3.000.000 saja ya teman-teman. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine perdam sama STKS, dan ada free teleskop gamo ukuran 39x40, atau kalian dapat basnel juga ada ya teman-teman. Ada gamo, ada juga basnel, dan juga Rp3.000.000 itu udah dapat tambahan lagi free peluru satu kaleng ya teman-teman. Cukup Rp3.000.000 saja ya, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan dari CV Esodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Nah biasanya kalau mau jarak jauh lagi, itu kalau kalian punya pakai, coba aja pakai peluru slug ya teman-teman, slug yang berapa grain, yang penting jangan berat-berat ya teman-teman. Biasanya ya 13 atau sampai 10 grain biasanya bisa ya, dicoba aja kalau kalian punya ya teman-teman. Untuk bahan laras ya, ini menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang aja kalau buat big game pasti akan tumbuh juga kalau sekelas babi ya. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabu bocap, tabu 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI, bahannya dari dural, pakai OD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan jumper dan juga sambungan tabungnya ya teman-teman. Jumpernya ini udah pakai jumper monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek singkat dari unit senapan angin bocap King Diestate ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia ada unit senapan angin bocap FXU Meja ya. Nah ini FXU Meja yang udah pakai laras U Meja. Untuk harganya ini cukup kita bandrol di harga Rp3.350.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine perdam sama STKS, dan tentunya udah free teleskop gamo atau basnel ukuran 39x40, ukurannya sama, beda mereknya aja ya teman-teman. Dan juga udah free peluru satu kaleng buat kalian semuanya. Harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp3.350.000 saja ya, mantep banget.
Nah, untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras U meja. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah, untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20 bahannya dari Dural ya teman-teman. Untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700 2800 PSI ya. Diisi diamannya saja biar resili ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama. Untuk bahan tabungnya ini menggunakan dari bahan Dural pakai UD 60 mm. Untuk manometer ada di sebelah kanan di chambernya sini ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya ada di ini bagian chamber sebelah kiri sini ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Nah, ini untuk setelan power ada di luar sini, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit powernya, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya. Nah, untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga ya. Powernya memang warna natural putih seperti ini, ada juga pilihan yang pakai popor hitam pun juga ada, tinggal tergantung selera kalian pilihnya sukanya yang mana seperti itu. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap FX U meja ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia ada unit senapan angin bocap Predator Barracuda X ya, mantep banget. Nah, ini bocap Predator Barracuda X ini yang kita buat tes long range juga udah lulus tes akurasinya, udah mantep banget akurasinya, oke sekali ya teman-teman. Untuk harganya bocap Predator Barracuda X ini cukup kita bandrol di harga 3.650.000 rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan udah gratis teleskop, teleskop gamu atau basnel ya teman-teman, ukurannya sama 39x40, dan udah gratis peluru satu kaleng ya, belum sama ongkirnya aja ya teman-teman. Cukup 3.650.000 rupiah saja kalian udah dapat unit senapan angin bocap Predator Barracuda X ini ya, mantep banget. Nah, untuk sedikit speknya, dari segi laras ini udah menggunakan laras pilihan dari CV Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 atau ya bisa lebih, bisa 100 meter kayak kemarin juga bisa ya teman-teman, mantep banget ya, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, kalau mau tes lora ya memang enaknya pakai peluru slug ya teman-teman. Bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kali 4,5 mm, meskipun pakai kaliber 4,5 mm kalau kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman, mantep banget. Nah, ini panjang larasnya 60 cm. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700 2800 PSI. Diisi diamannya saja biar sila ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Untuk bahan tabungnya ini menggunakan bahan Dural pakai UD 60 mm ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer pun udah ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya, mantap sekali. Nah, untuk chambernya pun udah menggunakan chamber monoled bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger di sebelah chamber sini, kalau dorong ke belakang dia otomatis ya otomatis jalan ya teman-teman, alias normal. Kalau dorong ke depan ada tulisan safe, nah itu, nah dia akan ngunci seperti ini, tidak bisa menembak ya. Nah, untuk rail teleskopnya, rail teleskop atas menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pun menggunakan rail teleskop rail 11. Ini popernya belum poper lipat, masih menggunakan popper CDR, bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya teman-teman. Ya, selanjutnya ini ada unit senapan angin bocap Predator
kok barakuda terus? Bull X ya teman-teman. Nah ini kakak beradiknya bersama barakuda ya teman-teman. Kalau ini adiknya, soalnya terbaru di CVS Sodor. Kalau barakuda kan yang udah lama banget ya teman-teman. Untuk unit senapan yang bocah predator Bull X ini cukup kita banderol di harga Rp3.650.000 saja juga ya teman-teman. Udah dapat bonus tas, tali sadagatan peluru, peluru tes, pengajian perdam sama STKS, dan udah gratis teleskop, teleskop gamo atau basnel ukuran 39x40 ya teman-teman. Dan juga itu teleskopnya hanya satu ya teman-teman. Kalau gamonya habis berarti dapatnya basnel, kalau basnelnya habis dapatnya gamo ya teman-teman. Nah berarti di antara dua itu speknya sama ya teman-teman, beda mereknya saja ya seperti itu. Dan juga udah gratis peluru satu kaleng buat kalian semuanya ya, mantep banget teman-teman. Belum sama ongkirnya ya teman-teman, harga Rp3.650.000 itu belum sama ongkirnya. Oke, nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CV Sodor juga, panjang laras kurang lebih 60 cm juga ya teman-teman. Bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm juga. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya, mantep banget teman-teman. Ini bahannya dari bahan baja pakai OD13 alur 12. Untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20, bahannya dari dural juga ya. Depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga ya, mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Bahan tabungnya ini menggunakan dari bahan dural pakai OD 60 mm ya, mantep banget. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colok saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri, di sebelah chambernya sini ya, mantep sekali teman-teman. Nah untuk chambernya pun udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single. Nah ini untuk triggernya udah pakai trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Popornya belum pakai popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Bull X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia ada unit senapan angin bocah Predator Yumeja ya teman-teman. Nah ini ada efek Yumeja, tentunya ada juga Predator Yumeja ya, mantep banget. Nah untuk Predator Yumeja ini cukup kita banderol di harga Rp3.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama SKS, dan juga ada tambahan bonus teleskop ya teman-teman ukuran 39x40, dan juga gratis peluru satu kaleng yang cocok ya, mantep banget teman-teman. Harganya cukup kita banderol Rp3.800.000 saja. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras Yumeja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm, mantap sekali ya. Nah untuk panjang larasnya 60 cm, luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai OD20 ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar resili ada di dalam sini, biar awet kuat dan lama ya teman-teman. Nah untuk bahan tabungnya ini menggunakan dari bahan dural pakai OD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kanan di chambernya sini ya teman-teman, mantep banget. Nah ini untuk chambernya pun udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci ya teman-teman, kalau dorong ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah untuk popornya udah
udah menggunakan power CTR bisa maju dan mundur, belum power lipat ya teman-teman. Nah ini untuk setelan power udah di luar juga. Kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali. Nah untuk rel teleskopnya yang atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah pun juga menggunakan rel teleskop rel 11 juga. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan bocah Predator Umeja ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini ada unit senapan angin bocah Predator Lokajaya. Nah ini Predator Lokajaya yang udah pakai laras Polymac ya teman-teman, mantep banget. Nah ini ada unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ini, cukup kita bandrol di harga Rp4.250.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, kantongan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama SKS, dan tentunya udah gratis teleskop ukuran 39x40 dan juga peluru satu kaleng yang cocok ya, mantap sekali teman-teman. Dan juga ada bonus lainnya, tas, tali sadang, magazin, perdam, STKS, ada juga spare part cadangannya nanti. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras Polymac, pada laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja UD13 ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya pun udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar sila ada dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Bahan tabungnya dari dural pakai UD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya pun udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya ya teman-teman, ada di chambernya di sebelah kanan sini. Nah untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di chambernya juga, mantep banget teman-teman. Nah untuk chambernya pun udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih dalaman baja ya. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga di chambernya. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Popernya pun udah menggunakan popper lipat, mantep banget. Pakai popper CTR bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ada unit senapan angin bocah Predator Arjuna ya. Nah untuk Predator Arjuna ini juga sangat spesial sekali ya teman-teman. Popernya udah pakai popper lipat, cocok sekali buat longreng pun juga cocok. Oke, untuk harganya bocah Predator Arjuna ini cukup kita bandrol di harga Rp4.250.000 saja juga ya teman-teman. Udah dapat bonus tas, tali sadar, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, dan juga teleskop ukuran 39x40 dan juga peluru satu kaleng yang cocok. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari Silvia Sodor, pada laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 70 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai UD20 ya teman-teman. Nah depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam juga. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar sila ada dalam sini biar awet kuat tahan lama ya. Pengisian anginnya pun udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya pun udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 7, pembuatan semi sensi, dalemannya udah dalaman stainless meliputi bagian ini dia ya teman-teman, hambernya ya. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga ya. Nah ini safety triggernya dari chambernya, kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau dorong ke depan dia normal lagi. Popernya pun udah menggunakan popper lipat ya teman-teman, pakai popper CTR bisa maju dan mundur juga. Oke,
itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tadi promo bulan Oktober ini. Kalian sukanya yang mana, pilih unitnya yang mana, langsung saja nanti hubungi nomor admin saya saja ya. Seperti itu saja, kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.